سبحان الله وبحمده حمدا دائما ابدا الحمد لله 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 شروق ان شاء الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, hadirin hadirat jamaah Masjidil Salam, wabil khusus jamaah salat subuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat afiat dan nikmat dapat melaksanakan kewajiban kita salat subuh dan berjamaah di Masjid Darussalam. Mudah-mudahan berbagai amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, pada kesempatan kuliah subuh pagi ini, hari Ahad terakhir di bulan Juni dan juga hari-hari terakhir atau penghujung di bulan Dzulqa'dah, alhamdulillah kita semua terus dapat mengikuti berbagai amaliyah ibadah kita di Masjid Darussalam dalam rangka memakmurkan masjid kita Darussalam. Nah, para jemaah sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan mengisi kuliah subuh, sholat subuh, dan insyaallah nanti sarapan bersama. Yang pertama ingin kami sampaikan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tausiah. Yang kedua, informasi-informasi tentang kegiatan masjid, dan terakhir tanya jawab. Nah, yang pertama para jemaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini dijadikan oleh Allah sebagai umat Muhammad, umat yang istimewa. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Di antaranya yang ada disebutkan dalam sebuah riwayat itu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Utsman, dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa umat yang paling istimewa? Siapa umat Muhammad yang paling istimewa?" Maka para sahabat menjawab, "Hamba-hamba yang paling istimewa itu diantaranya adalah para malaikat yang suci." Kata Rasulullah, "Lah, bukan. Oh, kalau gitu hamba-hamba yang istimewa itu ya kami-kami inilah, para sahabat." Ya bukan, itu memang sudah biasa, sudah wajar apa namanya berada di sampingku. Wah, kalau gitu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah bersabda, tuba sampai 3 kali, beruntung. Man huwa tuba, siapa yang beruntung itu adalah umatku yang malam rohani, yang tak pernah melihat aku, tidak melihat wajahku, tidak hidup bersamaku,
tidak ikut berjuang bersamaku, tetapi itu minum Nabi. Mereka-mereka itu percaya kepadaku, beriman kepadaku, dan mengikuti risalahku, yaitu kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bersama, hidup bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, kita termasuk umat yang beruntung karena tidak pernah melihat nabinya, wajahnya, ikut bersama, hidup bersama dalam arti di masanya, tapi percayakan perintah-perintahnya, percayakan kenabiannya, dan mengikutinya. Alhamdulillah, bapak-bapak khusus yang hadir subuh ini, kalau tidak karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi enak tidur. Apalagi beberapa hari ini cuacanya sejuk, nyaman tidur tuh. Ya, kepulan aja kadang-kadang masih dingin, nyenyak tuh. Cuman pagi ini suara masjid begitu kencang, ya, sehingga bangun. Ada yang bangun itu pas adzan baru bangun, atau pas Pak Haji Suranjin ngetel speaker tuh bangun. Ya, ada juga bangun sebelumnya. Ya, kalau Pak Haji Suranjin nggak bangun, nggak mungkin kesini ngetel. Tahu-tahu suara yang kencang itu Pak mati sebagian, ya Pak ya, di daerah tempat kami mati. Nggak tahu di belakang mati kan suara. Suaranya itu mati ya. Nah, yang penting Pak Muhyar hidup. Ibu masih ikhlas kan? Insya Allah nanti kita perbaiki. Nah, jadi hamba-hamba yang beruntung itu adalah hamba atau umat yang ada di akhir zaman ini. Kenapa percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak sekedar percaya atas kenabian Rasulullah, apalagi yang jauh dari itu, hanya Rasulullah nanti yang memberi pertolongan. Hanya Rasulullah yang memberi persahabatan. Ibadah kepada Allah itu kalau tidak tawassul kepada Rasulullah dan diterima. Coba ibu syahadat, nggak pakai wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, terima nggak? Tidak sah syahadatnya. Sholat nggak pakai menyebut Rasulullah di dalam tahiyatnya, tidak sah sholatnya. Ya. Tahiyat awal itu harus sampai kepada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang mau nikah aja kan, itu biasanya pakai syahadat dulu. Kalau syahadatnya itu cuma asyhadu an la ilaha illallah, tidak sah syahadatnya. Pak penghulu nggak mau nikahin, harus sampai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan hamba Allah yang pertama kali akan memberi pertolongan kepada umatnya, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain tidak bisa memberi pertolongan. Bahkan sesungguhnya wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, maka ia termasuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita semua telah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan taat melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai amaliah-amaliah ibadah. Hanya pada pagi ini para jemaah sekalian, kami ingin mengingatkan khususnya kepada dari saya dan kita semua, dalam berbagai amaliah ibadah yang sudah kita laksanakan ini, dari ibadah jasadiyah, ibadah maliyah, ibadah fikriyah, ide, saran, dan seterusnya yang pernah kita lakukan, jangan sampai berbagai amaliyah ibadah itu rusak. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, umroh kita, haji kita, berbagai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, jangan sampai dirusak oleh amalan kita sendiri, oleh perbuatan kita sendiri. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
mudah-mudahan saya khususnya dan kita semua dapat menjaga hal-hal yang merusak amaliah ibadah kita. Jangan sampai pahala yang sudah insya Allah kita raih ini ternyata hilang pahala itu. Maka mari kita dengarkan saya membaca hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Rasulullah bersabda, wa ya'ti rajulun fi dhalika al-yawmi bi salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin walakinnahu tetapi ibadahnya itu yurattu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ditolak? Karena ternyata dia melakukan qad syabba hadza wa qad fa hadza wa akala hadza wa mala hadza wa safaka hadza dama hadza kemudian wa dharaba hadza fa yutu hadza fi hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yudha ma alayhi ukhida min khotoyahum wa turihat alayhim thumma turiha fi an-nar wa dhalika huwa al-muflis. Pada saatnya nanti di hari kiamat itu umatku menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang rugi besar, habis pahala-pahala. Ia datang dengan pada hari kiamat itu ya dengan sholatnya, dengan zikirnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, tetapi orang-orang itu biasa memaki orang lain, menuduh orang lain, membuat fitnah, membakar harta kekayaan saudaranya dengan tidak sah, artinya mencuri, mengalirkan darah dan memukul orang lain tanpa haknya, dan berbagai amalan-amalan yang menghibah, memfitnah, mengadu domba, bahkan ada yang ujung di dalam berbagai amalan-amalan itu. Nah, para jemaah sekalian, mungkin kalau memfitnah barangkali ya jarang-jarang, insya Allah. Nah, ya kalau membunuh juga ada, memaki-maki ya, saya nyaris tak pernah dengar juga orang maki-maki tanpa sebabnya. Nah, yang biasa itu adalah ghibah dan ujub. Ya. Kalau riya itu juga bagian dari orang-orang muflis. Ya. Nah, hibah ini sesungguhnya adalah ngomongin orang, sesungguhnya kejadiannya memang iya. Memang orang itu melakukan perbuatan itu. Ya, itu hibah. Terus kita omongin sesuatu yang negatif itu. Ya. Kalau hibah kebaikan, tidak ada masalah. Hibah itu boleh bagi seorang jaksa yang sedang mengadili, yang sedang menghakimi, atau seorang hakim yang mengadili. Ya, itu boleh mencari kesalahan orang dalam proses bahasa kita apa penyelidikannya. Ada penyidik, ada penyelidikan. Ya, boleh. Tapi kalau kita tidak boleh dicari kesalahan si A, mudah diomongin. Tidak boleh. Kalau dalam rangka hukum, boleh. Namun hibah ini memang terjadi. Kalau tidak terjadi perbuatan itu, kemudian kita omongin, itu namanya bukan hibah, tapi fitnah. Ya, memfitnah. Al-fitnatu asadu minar qatli. Sesungguhnya memfitnah itu lebih kejam, ya lebih berat dosanya daripada membunuh. Kenapa? Kalau membunuh itu satu orang dibunuh selesai. Tapi kalau memfitnah, apalagi sekarang melalui jari-jari kita, melalui medsos, ya berita-berita hoax, itu luar biasa. Dan ini sedang melanda dari berbagai lini kehidupan, keluarga, bahkan ustaz-ustaz juga banyak yang dihibah, bukan pakai hak, tapi ghibah, ya.
Ustaz, wah luar biasa tuh. Padahal Ustaznya juga sudah bilang kalau aku betul-betul menipu, udah laporin aja ke pengadil, ke polisi, biar aku ditahan gitu. Jadi luar biasa sekarang Pak ya. Rumah tangga di bawah dan buat banyak. Maka kalau orang itu perbuatannya itu, ya maka boleh jadi berbagai amal ibadahnya akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang ini saya luar biasa itu membaca ibu-ibu ya, bapak-bapak jarang mana. Ibu-ibu pakai kerudung, pakai islami, tapi ucapannya di medsos itu kayak gitu, ya. Ucapannya justru bukan jalan surga, tapi jalan. Ini umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya dia beruntung, tapi cara kehidupannya tidak mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Mari khususnya kepada saya, jangan sampai menjadi orang yang muflis, orang yang pahalanya dihilangkan, diberikan kepada orang-orang yang dibunuh, orang kita yang orang yang kita fitnah, orang yang kita hibai, orang yang kita zalimi dan seterusnya. Ya, maka itu kita menjadi orang yang rugi besar insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tertipu dengan amalan-amalannya, sholat iya, tapi masih tadi melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada syariat agama. Kalau ujub, ya ini masih ada, ya ujub, membanggakan diri dari perbuatannya. Kalau kata Bu Yahya, ujub itu amalnya secuil, tapi ngakunya besar sekali, ya. Amalnya sangat-sangat sedikit, tapi merasa sangat besar. Wah ini kalau enggak saya, wah ini kalau nah, kayak gitu. Dan bahayanya orang ujub itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan akan timbul ketakaburan di dalam perilakunya, ya. Akan timbul kesombongan di dalam perilakunya. Nah orang itu kalau sudah sombong, sudah takabur, maka ketakaburannya itu akan menghapus berbagai amalan-amalan ibadahnya, pahala-pahala dari amal ibadahnya. Rasulullah bersabda, "Aktsiru finnar," kebanyakan ahli neraka itu fabisa maswal mutakabbiri, karena keluar dari sifat-sifat kesombongannya, ketakaburannya. Maka ini sangat-sangat berbahaya bagi kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya menjadi umat yang istimewa, tetapi karena perilakunya yang negatif tadinya. Tadi saya bilang kalau membunuh tidak mungkin, ya tidak ada lah, jarang sekali. Nah, yang paling banyak itu yang memfitnah, insya Allah di kita tidak ada memfitnah, ya mudah-mudahan. Nah yang paling banyak di lingkungan kita ini adalah ghibah dan ujub. Ya ujub membangga diri dengan amal-amalnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan saya dan kita semua dari hal-hal yang dapat menipu amalan-amalan kebaikan kita, dan akhirnya kita menjadi orang yang muflis. Orang muflis itu orang yang bangkrut dari pahala-pahala yang diraihnya pada saat ia hidup di alam dunia. Dia bangkrut karena melakukan perbuatan-perbuatan yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari perilaku-perilaku yang dapat menghapus daripada dosa-dosa. Yang kedua, amaliah ibadah yang sesungguhnya harus kita programkan, khususnya nanti di dalam bulan Dzulhijjah, adalah puasa Arafah. Ya, puasa Arafah. Kalau yang kurban tentu saja bagi yang mampu, yang sudah sering kita sampaikan, ya, kurban sapi atau kurban kambing. Ini saya baca beberapa pendapat ini, ya,
Kata Ustaz Adi Hidayat, sesungguhnya cukuplah kambing itu satu ekor untuk seluruh keluarga yang ada dalam tanggungannya. Ya, karena Rasulullah pernah bersabda, Allahumma inna hadhihi udhiya li Muhammad wa ahli Muhammad, bahkan wa bi ummati Muhammad. Ya, ini kurban untukku, untuk keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dulu almarhum, saya ingat betul Syekh Ali Jabir waktu ceramah di Masjid Mujahidin. Dan ini ternyata para jamaah sekalian, ada beberapa ustaz yang lain, Kiai Mustamar Hafid itu, sesungguhnya maknanya bukan kayak gitu. Maknanya adalah, pertama, kurban itu hukumnya sunat muakkad. Ya. Kalau tahun ini misalnya saya ya, mampunya hanya kambing, ya, mampunya hanya seekor kambing, maka boleh seekor kambingnya. Dan niatnya diniati untuk keluarganya, boleh. Tapi kalau saya tahun ini sesungguhnya punya kelebihan banyak, punya harta banyak, ya, coba bayangkan Pak, kalau di duta bandara ini, karena ikut pendapat tadi, udahlah kambing jak satu, kan? Wah, ngebaginya susah, baginya susah. Ya, sapi satu aja susah menyenangkan orang-orang lain. Ya, maka kalaulah hanya mampu satu itu bidururotilmar, dalam keadaan yang terpaksa cuma mampu satu. Tapi kalau punya harta banyak, boleh Pak Kohir satu sapi untuk 7 anaknya, Pak Kohirnya, istrinya, ibunya, pulang sama bapaknya, anak, boleh. Dan itu afdol, lebih afdol. Kemudian di kita kan sudah sampai 6 kelompok sapi ya. Dan setiap orang ada niat boleh untuk keluarganya, boleh. Tapi untuk misalnya sama Pak Haji Sukiman bin Abdullah gitu, ya boleh. Nanti istrinya kebagian amal baik kurbannya suaminya. Tapi kalau Pak Haji Sukiman mampu, boleh Pak Sukiman, Pak istrinya, anaknya, boleh. Ya ini kebetulan saya hafal namanya itu Pak Haji Sukiman bin Abdullah. Kalau Pak Herman saya tidak bin, tidak paham kan, lupa. Nah, jadi gitu ya. Jadi jangan terkecoh dengan beberapa pendapat-pendapat yang intinya kalau tahun ini hanya mampu satu kambing untuk keluarganya, maka itu seperti kata Ustaz Mustamar itu, Ustaz Kiai Melati Mustamar itu, adalah seperti kifayah, seperti fardu kifayah. Kalau komplek ini ada orang mampu kemudian tidak ada kurban, maka semua menjadi dosa, keluarganya semua menjadi dosa. Tapi kalau sudah ada kurban, maka tak berdosa. Bahkan kata Buya Yahya itu, intinya bagaimana pada saat 10 Dzulhijjah itu sampai ayat Tasyrik ada udhiyah. Udhiyah itu mengalirkan darah yang sah, yang halal. Kalau hari itu 10, 11, 12, 13 itu mampunya potong ayam terserah. Ya, mengalirkan darah. Ya, ayam dipotong, ayam hidup dipotong kan, terus keluar darah. Maka itu seperti itu beberapa pendapat tentang pola cara tentang idul apa berudhiyah atau berkurban. Dan insyaallah cara yang dilakukan di Masjid Baqus Salam ini tidak bertentangan dengan syariat agama.
Jadi kalau atas nama Haji Suradi bin Kartowinoto, ya, maka sah kurbannya. Atau Pak Haji Suradi wa ahluhu, itu sah kurbannya. Disebut binnya boleh, kemudian keluarganya pun boleh, ya. Saya kira itu tentang kurban. Dan puasa Arafah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma mi yaumi Arafah ufirat dzunubahu fis sanataini qablahu wa ba'dahu." Barang siapa yang puasa Arafah, puasa sunnah hari Arafah. Nah, ini yang disunnahkan ini adalah orang-orang yang tidak pergi haji. Ya, kalau orang pergi haji, dia tidak puasa. Tidak puasa karena memang sedang wukuf. Bagi yang tidak pergi haji, seperti kita-kita yang tidak pergi haji, dianjurkan sunnah puasa Arafah. Pahalanya adalah ghufrat lahu, Allah akan ampuni dosa-dosanya sanataini, dua tahun. Ya. Qoblahu wa ba'dahu, satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Nah, Masya Allah, luar biasa itu. Satu keistimewaan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang puasa Arafah, diampuni dosanya selama dua tahun, satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dapat apa namanya menjalankan kesunahan di dalam puasa sunnah Arafah itu, yang waktunya ya, kalau menurut Muhammadiyah 10 Dzulhijjah itu jatuh pada tanggal 9 Juli, ya, hari Sabtu, permasalahannya hari Sabtu 9 Juli 2022. Tapi kita ikut keputusan pemerintah kapan jatuhnya 10 Dzulhijjah atau hari Idul Adha. Nah, cuman persoalannya kalau besok Idul Adha pengumumannya malamnya, berarti ya nggak bisa puasa Arafah, ya. Nah, maka terserah Bapak Ibu mau puasa Arafah hari Jumat boleh. Kenapa boleh puasa dimulai hari Jumat? Karena ada Arafahnya. Kalau Ibu puasa sunnah tahu-tahu dimulai hari Jumat, itu makruh. Mulailah hari sebelumnya, hari Kamis, Jumat, itu boleh. Hari sebelumnya, satu hari sebelumnya. Jangan dimulai puasa sunnah itu pas hari Jumat, kecuali ada maksud lain, ada makna lain, termasuk tadi Arafah. Kalau hari Idul Adha adalah hari Sabtu, maka puasa Arafahnya hari Jumat. Dan bahkan suatu ketika Rasulullah berada di Madinah, ya, jadi ada puasanya itu tarwiyah, ada puasa Arafah. Puasa tarwiyah itu puasa di mana pada saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam pada saat mimpi menyembelih putranya Ismail, hari pertama itu seakan masih ragu. Masih ragu, ini perintah atau bukan? Itu. Padahal Rasulullah bersabda itu, ra'yul anbiya, mimpinya para nabi itu adalah bil wahyu, bimakna al wahyu. Mimpinya para nabi itu termasuk wahyu. Tapi kalau mimpi kita ya enggak. Tapi mimpinya nabi, ra'yul anbiya, mimpinya para nabi itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu perintah, ya harus dilaksanakan. Jadi boleh puasa tarwiyah berarti hari atau tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. 8 Dzulhijjah puasa tarwiyah, kemudian 9 Dzulhijjah puasa Arafah. Syukur-syukur Bapak Ibu biasa puasa mulai 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Itu sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
hanya nanti tanggal 10 Dzulhijjah haram berpuasa. Haram berpuasa itu satu Sawal haram puasa. Puasa tapi haram karena waktunya.